dalam masjid Nabi. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman 'ala babi hijrati. Saya pernah melihat Rasulullah pada satu hari beliau di depan pintu kamarku. Pintu kamarku, karena Nabi dengan istrinya Sayyidah Aisyah tinggal dekat dengan masjid. Bahkan pintunya itu langsung ke mihrab. Langsung ke mihrabnya Rasul. Dan lokasinya yaitu di kuburan beliau. Karena para nabi dimakamkan di tempat mereka meninggal, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Habasyah. Dan pada waktu itu ada orang-orang Habasyah. Al-Habasyah, orang-orang Ethiopia. Fil masjid, di dalam masjid Nabi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni bi ridahi, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup diriku dengan ridahnya. Anzuru ila laibihim, untuk aku melihat permainan mereka. Jadi mereka sedang mengadakan tarian tradisional di dalam masjid Nabi. Tarian tradisional di dalam masjid Nabi. Tentunya mereka dengan berpakaian sopan. Jadi aksinya dalam masjid, menari, menutup aurat, tapi laki-laki, tidak ada perempuan. Nabi ikut nonton. Jadi masjid ini bukan hanya tempat sholat, tapi masjid ini fungsinya banyak. Selama ada kriteria, syarat-syarat yang harus dipenuhi, masjid bisa difungsikan sebagai tempat pendidikan, seperti majlis ilmu, majlis ta'lim. Itu di zaman Nabi. Di zaman Nabi juga masjid fungsinya sebagai tempat memutuskan perkara. Jika ada yang berselisih, itu biasanya diadakan di masjid untuk mendamaikan orang yang berselisih. Jika ada masalah, diputuskan solusi, dicarikan solusi di masjid. Bahkan di hadis ini, orang-orang Habasyah mengadakan satu tradisi, tarian tradisional mereka menggunakan tombak. Dan di dalam Fathul Bari disebutkan, itu mereka menari di dalam. Yang luar biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya, justru beliau ikut menonton. Sampai nanti istrinya Sayyidatuna Aisyah juga ingin menonton, maka Nabi izinkan, tapi ditutup dengan tirai agar laki-laki yang sedang melakukan tarian tradisi dari golongan Habasyah tidak melihat kepada istri beliau, tapi dikasih kesempatan untuk menonton. Bahkan dalam riwayat, Sayyidatuna Aisyah meletakkan dagunya di pundak Rasul. Sampai Nabi katakan, bagaimana, sudah cukup? Dia mengatakan, belum ya Rasulullah, sebentar lagi. Setelah itu Nabi suruh masuk kembali. Nah, ini penjelasannya nanti akan dibahas lebih rinci di pertemuan berikut, karena cukup panjang pembahasannya. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang tadi, gerombolan orang-orang Habasyah. Al-Habasyah ini dalam kitab Lisanul Arab karya Ibnu Manzur mengatakan, jinsun min Sudan. Orang-orang asli Al-Habasyah. Al-Habasyah itu Ethiopia. Kalau di Hadramaut ada marga Al-Habsyi. Sampai di Indonesia juga turunan-turunannya. Al-Habsyi itu diambil dari kata Ethiopia. Karena yang mengislamkan banyak orang Ethiopia di zaman kita, di zaman mutakhirin, itu seorang dai yang
akhirnya diberikan gelar Al-Habsyi atau Al-Hibsyi. Al-Habasyah aslinya orang Sudan, kata Ibnu Manzur. Makanya beliau katakan dalam lisan Arab, Al-Habasyah jinsun min Sudan. Orang-orang Ethiopia itu jenis dari orang-orang Sudan, Afrika. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, lahir tahun 700 Hijriah, wafat pada tahun 774 Hijriah, ada seorang tabi'in namanya Sa'id Ibn Musayyib. Namanya Sa'id Ibn Musayyib. Bisa dibaca Musayyib, bisa dibaca Musayyab. Dua bacaan itu benar. Ini riwayat dari seorang Hafizus Syam, pakar hadis Syam, golongan salaf. Ada yang mengatakan beliau ini tabi'ut tabi'in. Namanya Imam Al-Auza'i. Jadi ahli hadis negeri Syam, empat negara. Kalau zaman kita, Syam itu masuk empat negara. Jordan, Lebanon, Palestina, Suriah. Nah, ahli hadisnya di zaman itu namanya Imam Auza'i. Ahli hadis empat negara. Julukannya Hafidhus Syam. Imam Auza'i mendapatkan riwayat dari gurunya bernama Abdurrahman bin Harmalah. Abdurrahman bin Harmalah mendapatkan riwayat ini dari gurunya Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib pernah datang kepada beliau seorang yang hitam kulitnya, orang Afrika. Ja'a aswad ila Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib melihat orang Afrika ini minder dengan fisiknya yang hitam. Kemudian beliau mengatakan, la tahzan, jangan minder, jangan sedih. Walaupun engkau kulitnya hitam, engkau orang Afrika. Kana min akhyarin nasalatsatun min Sudan. Zaman dulu ada manusia terbaik tiga orang itu orang Afrika. Tiga orangnya orang Sudan. Yang pertama Luqman. Riwayat tersebut menyebutkan Bilal. Yang pertama Bilal Ibnu Rabah, muazzinnya Rasul. Itu orang Afrika. Orang Habasyah, orang Ethiopia. Yang kedua Mihjah Maula Umar bin Khattab. Ada seorang sahabat namanya Mihjah. Itu juga orang Afrika. Dan yang ketiga Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim. Yang namanya menjadi satu surat di dalam Al-Quran, surat Luqman, itu orang Afrika juga. Orang Ethiopia. Di dalam tafsir Durul Manthur karya Al-Imam As-Suyuti yang lahir pada tahun 849 Hijriah, wafat pada tahun 911 Hijriah, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir yang lahir pada tahun 499 Hijriah, wafat 571 Hijriah, dalam kitabnya Tarikh Dimisqa. Ada satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Sadatu Sudan arba'atun." Pemimpin-pemimpin orang Sudan, makna globalnya orang Afrika, ada empat orang. Yang pertama Luqman Al-Hakim. Yang kedua An-Najasyi. Ashoma, Raja Najasyi, yang hidup di zaman Rasulullah SAW dan Islam, memeluk agama Islam. Yang ketiga
Bilal bin Rabah. Yang keempat, Mihjah. Itu hadis Nabi. Di dalam kitab Siyaru A'lam min Nubala karya Al-Imam Al-Zahabi yang lahir pada tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as-subbaq arba'atun, orang-orang terkemuka ada empat. Ana sabiqul Arab, saya Nabi Muhammad, orang terkemuka bangsa Arab. Wa Bilal sabiqul Habasyah, dan Bilal orang terkemuka Ethiopia, Habasyah. Wa Suhaib sabiqul Rum, Suhaib orang terkemuka Romawi. Ini sahabat namanya Suhaib Ar-Rumi. Yang keempat, Salman sabiqul Fars, Salman Al-Farisi, orang terkemuka bangsa Persia, sahabat Rasulullah SAW. Raja Najasyi ini punya jasa yang sangat besar kepada Nabi Muhammad dan agama Islam. Walaupun tidak bertemu langsung dengan Nabi, tapi Nabi sudah menyatakan bahwa beliau adalah orang baik. Bahkan ada ulama namanya Syekh Mahmud mengarang kitab berjudul Islamun Najasyi, keislaman Raja Najasyi. Di tahun 9 Hijriah, Raja Najasyi meninggal dunia. Nabi di kota Madinah, beliau di Ethiopia. Dapat kabar dari malaikat bahwa Raja Najasyi telah meninggal. Nabi perintahkan sahabat seluruhnya untuk sholat goib diimami oleh Nabi Muhammad SAW di tahun 9 Hijriah, dan itu sholat goib yang pertama di dalam syariat Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Rasul bersabda, mata al-yaum rajulun saleh, telah meninggal hari ini seorang laki-laki yang baik. Faqumu fasallu ala akhikum ashalah, maka bangunlah, salatlah kepada saudara kalian yang sudah meninggal, yang bernama Ashamah. Ashamah itu Raja Najasyi. Di dalam agama Islam tidak pernah membeda-bedakan manusia dari sisi kemanusiaan. Semuanya sama di mata Allah secara kemanusiaan. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan satu pernyataan, la fadla li arabin ala ajamin wala lil abyad wala lil ajamin ala al arabin wala lil abyad ala al aswad wala lil aswad ala al abyad illa bit taqwa. An-nas min Adam wa Adam min turab. Ajaran inilah yang banyak membuat orang-orang Afrika memeluk agama Islam, termasuk siapa? Petinju Muhammad Ali. Dia mendapatkan satu ajaran di berbagai agama yang masih membedakan warna kulit. Tapi ketika dia pelajari agama Islam, dia dapat satu hadis. Nabi mengatakan, la fadla li arabin ala ajamin. Bangsa Arab dengan non-Arab sama, tidak ada yang mulia. Bangsa Ajam dengan bangsa Arab juga tidak ada yang mulia. Tidak Arab lebih mulia dari Ajam atau Ajam lebih mulia dari Arab. Semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak juga orang kulit putih lebih mulia dari orang kulit hitam, atau sebaliknya kulit hitam lebih mulia dari kulit putih. Tapi kemuliaan itu dilihat dari takwa, illa bittaqwa. An-nas min Adam, karena manusia dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam dari
tanah. Dari sisi kemanusiaan inilah tokoh-tokoh kulit hitam, Malcolm X, Muhammad Ali, banyak tokoh-tokoh atlet khususnya mereka memeluk agama Islam dari kalangan kulit hitam karena melihat agama Islam tidak pernah membeda-bedakan warna kulit dan suku. Selama mereka itu Islam, dinyatakan sebagai saudara dari manapun asalnya, dari sisi kemanusiaan sama. Nah, jadi tidak pernah mengenal, kalau bahasa sekarang apa namanya, membeda-bedakan warna kulit itu, rasisme. Dalam Islam tidak ada itu. Nabi angkat derajat orang-orang Afrika yang dari sejak dahulu dijadikan budak, Nabi angkat menjadi muadzin, menjadi bendahara, menjadi ulama dalam Islam. Atau bin Abi Rabah itu orang Afrika tapi ulama besar, bahkan para pejabat di zaman itu iri dengan derajatnya yang dimuliakan. Padahal mohon maaf, secara fisik diceritakan oleh ulama-ulama jarh wa ta'dil, mata sebelah buta, hidung pesek, kulit hitam, kaki pincang. Mereka ceritakan begitu untuk menunjukkan kemuliaan yang hakiki, bukan fisik. Bisa jadi orang besar dia. Atau bin Abi Rabah namanya. Alim, soleh. Kayaknya yang pertama yang Nabi angkat derajatnya, Bilal ibn Rabah. Awalnya budak, diceritakan oleh Abu Ishaq. Abu Ishaq ini ulama pertama yang membukukan Sirah Nabawiyah. Jadi kitab sejarah Nabi Muhammad yang pertama kali membukukan namanya Abu Ishaq. Ilmun yabhasu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam munzu maulidihi ila hina wafatihi. Terminologi ilmu Sirah Nabawiyah, satu bidang ilmu yang membahas seluruh kehidupan Rasulullah mulai dari lahirnya beliau sampai meninggalnya beliau. Itu namanya ilmu Sirah Nabawiyah. Yang pertama kali membukukan Abu Ishaq. Abu Ishaq ceritakan, Sayyidina Bilal ketika di Makkah ini adalah budak dari seorang tokoh Quraisy namanya Umayyah bin Khalaf. Kejam, jahat. Ketika mendengar budaknya Bilal sudah memeluk agama Islam, disiksa Sayyidina Bilal, dianiaya, diletakkan batu di atas dadanya, sahra, batu yang besar, untuk memaksa Bilal keluar daripada agama Islam. Dia mengatakan ahad, 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 tetap yang satu, yang satu, yang satu, yang esa, yang esa. Sayyidina Abu Bakar Siddiq lewat melihat Sayyidina Bilal teraniaya, beliau kasihan. Makanya zikir-zikir Allah Allah itu tidak perlu disalahkan. Itu Sayyidina Bilal zikirnya bukan Allah lagi, ahad, ahad, ahad. Nabi gak marah, Sayyidina Abu Bakar tidak marah. Walaupun maksudnya lafadznya mengatakan satu, tapi kan dalam hatinya maksudnya Allah, selesai. Allah tahu apa yang ada di hati. Ya'lamu sirra wa akhfa. Apalagi zikir-zikir Allah ini diriwayatkan dalam sanad yang sahih dari Adz-Dzahabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang detik-detik wafatnya, kalimat yang Nabi baca di antaranya Allah, Allah, Allah. Adz-Dzahabi mengatakan sahih. Jadi kita zikir Allah, 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 enggak ada masalah dari dulu. Zaman sekarang dipermasalahkan, ajaib. Padahal Nabi mau meninggal bacanya Allah. Nabi menjelang wafat bacanya Allah, Allah, Allah. Karena Allah nama. Nama Allah yang paling mulia, Allah. Lillahi asma'ul husna. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang bagus. Semua nama Allah bagus. Yang bagus dipakai doa, itu bagus.
Hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan la taqumu sa'ah wa man yaqul Allah Allah. Hari kiamat tidak akan terjadi jika masih ada orang melafadzkan Allah Allah Allah. Riwayat yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda la taqumu sa'ah hatta la yuqal Allah Allah Allah. Hari kiamat tidak akan terjadi kecuali tidak ada lagi orang mengucapkan Allah Allah Allah. Jadi lafaz Allah itu kita bacakan dengan Allah saja itu sudah bagus. Ini hadis-hadisnya. Sayyidina Bilal bukan Allah yang diucapkan. Ahad, ahad, ahad. Qul huwallahu ahad. Allah juga nyatakan. Katakanlah dia Allah ahad. Sayyidina Abi Bakar Siddiq kesihan melihat Sayyidina Bilal tersiksa. Beliau menawarkan harga yang pantas untuk memerdekakan Bilal kepada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf memasang harga yang sangat mahal di luar harga pasaran para budak di zaman itu. Tapi Sayyidina Abu Bakar seorang pedagang yang kaya raya, pebisnis yang andal, beliau tahu nih tentang prospek ke depan Sayyidina Bilal ini jadi orang hebat, pejuang Islam. Beliau jihad sampai meninggal dunia. Dari mulai awal Islam sampai Nabi meninggal tidak pernah beliau hentikan jihad fisabilillah. Dimerdekakan oleh Abu Bakar, dibeli kemudian dimerdekakan. Dijuallah Sayyidina Bilal kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kayaknya ada satu hadis Nabi mengatakan sayyidu a'taka sayyida. Seorang pemimpin memerdekakan seorang pemimpin. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar memerdekakan Sayyidina Bilal. Dan ulama-ulama sejarah mengatakan Bilal min khairi Abi Bakar. Sayyidina Bilal itu adalah termasuk perbuatan baiknya Sayyidina Abu Bakar. Bilal menjadi merdeka, memeluk agama Islam, kemudian bisa syahid. Beliau kena penyakit taun, wabah taun, meninggal di Halab di Suriah tahun 20 Hijriah. Beliau meninggal dunia karena berkat siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq punya kebaikan terhadap agama Islam banyak. Di antaranya Sayyidina Bilal itu adalah bagian dari kebaikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis, "Huma sayyidal kuhul fil jannati lil awwalin wal akhirin." Dua orang pemimpin orang-orang yang berusia 30 tahun sampai 50 tahun, namanya kuhul bahasa Arabnya. Kuhul itu usianya 30 tahun sampai 50 tahun. Pemimpinnya di surga dua orang, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Di hadis yang lain Nabi katakan pemimpin pemuda ahli surga, Sayyidah Syababi Ahli Jannah Al-Hasan Wal-Husayn. Dua pemimpin pemuda ahli surga, Al-Hasan Wal-Husayn. Di dalam kitab Al-Arba'in Al-Buldaniyah karya Syekh Yasin Al-Fadani, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhiya ilayya fi Ali thalathun." Saya diwahyukan, kata Nabi, tentang kemuliaan Ali tiga hal. "Annahu sayyidul mu'minin wa imamul muttaqin wa qaidul ghurril muhajjilin." Ghurril muhajjilin. Bahwa Imam Ali pemimpin orang beriman, pemimpin orang bertakwa, dan pemimpin ahli ibadah dan ahli ilmu. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semua ini pemimpin. Kalau pemimpin wanita di surga, putrinya Nabi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatimah sayyidatun nisa'i ahli jannah." Fatimah adalah pemimpin wanita ahli surga. Pemimpin. Dalam riwayat yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nisa'il alamin arba." Wanita terbaik di alam semesta ada empat.
Pertama Fatimah bintu Muhammad, Fatimah putrinya Nabi Muhammad. Khadijah bintu Khuwailid, Khadijah bintu Khuwailid istrinya Rasul. Yang ketiga Maryam binti Imran, Maryam binti Imran ibundanya Nabi Isa. Dan yang keempat Asiyah bintu Muzahim, Asiyah bintu Muzahim istrinya Fir'aun. Itu wanita terbaik di alam semesta kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat terbaik umat Nabi Muhammad, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang Allah munculkan di alam semesta ini. Ada satu kitab prolog membahas tentang ilmu tasawuf berjudul At-Ta'aruf li Madhhab Ahli Tasawuf karya Imam Al-Kalabadhi, wafat pada tahun 308 Hijriah. Kitab ini bagi orang yang ingin mengenal tasawuf secara keseluruhan, di antara kitab yang untuk bisa kita kenal ilmu tasawuf kitab tersebut namanya At-Ta'aruf. Sampai Imam Suhrawardi mengatakan laula ta'aruf ma'araftu tasawuf. Kalau tidak ada kitab ta'aruf saya tidak kenal ilmu tasawuf. Dalam kitab tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yadkhulu min ummati al-jannata 70 alfan bighairi hisab. Nanti 70 ribu orang dari umatku mereka masuk surga tanpa hisab. 70 ribu. Riwayat yang lain menambahkan setiap satu dari 70 ribu tersebut yang Allah Ta'ala tidak hisab mereka langsung masuk ke dalam surga tanpa ada proses panjang mizan, hisab dan seterusnya. Setiap dari mereka itu bisa memberikan syafaat. Ini derajat yang sangat mulia. Sampai seorang sahabat namanya Uqashah bin Mihsan Al-Ansari, dia mendengar sabda Nabi tersebut, dia berharap agar dia termasuk golongan tersebut. Dia katakan, ya Rasulullah, ud'ullah ain yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar saya juga termasuk golongan tersebut. Apa kata Nabi? Anta minhum, engkau termasuk mereka. Karena Uqashah sahabat Rasul ikut berjuang bersama Nabi. Di dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Katsir diceritakan dalam satu peperangan Uqashah itu ketika berperang saking gigihnya di dalam peperangan itu pedangnya patah. Ambil lagi pedang, patah lagi pedang. Sampai satu ketika pedangnya sudah habis, patah semua. Dia menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya punya pedang sudah patah semua. Pada saat itu Nabi pedangnya hanya satu. Nabi lihat di samping beliau ada kayu. Kemudian Nabi ambil itu kayu. Nabi bilang, ambil ini. Diambil oleh Uqashah itu kayu berubah jadi pedang. Dan pedangnya itu lebih dahsyat dari pedang yang dimiliki oleh beliau sebelumnya. Pedang-pedang musuh kalau ya kontak langsung dengan pedang tersebut itu patah semua. Itu mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kepada Uqashah, "Anta minhum, kamu golongan mereka juga." Ada juga pemimpin tabi'in. Bukan sahabat, bukan ahlul bait, orang biasa. Bahkan di kampungnya dianggap orang gila. Hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Karena menjaga ibunya yang sudah tua. Yang hidup sebatang kara. Dia menangguhkan keinginannya untuk berjumpa dengan Rasulullah hanya untuk menjaga ibunya. Beliau dari Yaman. Namanya Uwais Al-Gharad. Karena amalnya yang begitu luar biasa dan kecintaannya kepada Nabi yang sungguh luar biasa sampai ketika nama Nabi disebut dia selalu pingsan.
karena tidak kuat mendengar nama Nabi Muhammad. Rindunya luar biasa. Tapi satu sisi ada ibunya, tidak ada yang menjaganya. Dianggap orang gila di kampungnya. Jalan di satu jalan, anak-anak kecil melempar dengan batu. Dikatakan orang gila. Dia tidak marah. Hatinya sudah sofi, sudah bersih. Beliau termasuk sufi di generasi awal. Man labisa suf ala sofa wa at'amal hawa dzaukal jafa wa kanati dunya minhu ala al-qafa wa salaka min hajal mustafa. Yaitu mereka menggunakan pakaian-pakaian kasar tapi hatinya bersih. Mereka cicipkan hawa nafsunya untuk tunduk kepada ajaran Allah dan ajaran Nabi Muhammad. Dunia bagi mereka letakkan di belakang punggung mereka. Hidup mereka berada di jalan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Allah perkenalkan Uwais kepada Nabi. Nabi tidak pernah ketemu. Tapi orang ini punya kontak batin karena cintanya kepada Rasul. Akhirnya Rasulullah SAW kenal beliau padahal Nabi tidak pernah ketemu. Lebih hebat mana? Dia mengenal Nabi atau Nabi mengenal dia? Lebih hebat Nabi mengenal dia. Kemuliaan yang luar biasa. Bahkan Nabi jelaskan dalam hadis ciri-ciri fisiknya. Bahkan Nabi jelaskan bagaimana keadaan dia di masyarakat. Kalau dia sakit tidak ada yang jenguk. Kalau dia datang orang semua pergi. Kalau dia berbicara semuanya menutup telinga. Kalau dia lewat tidak ada yang memandang kepadanya. Kemudian Nabi tutup dengan kalimat masturun fi ahli al-ard wa mashhurun fi ahli as-sama. Dia tidak terkenal di bumi, tapi dia terkenal di langit, kata Rasulullah SAW. Uwais al-Gharali. Nabi katakan, inna sayyidat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais, kata Nabi. Sesungguhnya pemimpin para tabi'in seorang laki-laki yang bernama Uwais al-Gharali. Ini semuanya pemimpin. Yang kedua, kata Nabi SAW, pemimpin orang-orang Afrika yang kedua, An-Najasyi, tadi sudah dibahas, As-Homah. Yang ketiga, Mihja. Mihja ini, beliau adalah orang pertama yang syahid di Perang Badar. Budak daripada Sayyidina Umar bin Khattab, maulanya Umar bin Khattab. Jihad di Ghazwatul Badar, beliau wafat di peperangan tersebut. Kemudian orang Afrika yang mulia, yang keempat, Luqman. Ini Sayyidina Luqman luar biasa. Allah Ta'ala sebutkan namanya dua kali dalam Al-Quran. Sebutkan namanya di surat Luqman. Walaqad atayna Luqman al-hikmata anishkur lillah. Sungguh kami telah berikan kepada Luqman hikmah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yu'til hikmata faqad yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa yang diberikan hikmah, dia diberikan kebaikan yang berlimpah. Itu Allah berikan kepada Luqman. Namanya juga disebut ketika memberikan nasihat kepada anaknya. Wa isqala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Allah sebut namanya dua kali. Allah jadikan satu surat. Nama surat itu dari Allah, bukan karangan ulama. Wahyu. Nama surat itu wahyu. Luar biasanya suratnya menggunakan namanya, surat Luqman. Padahal bukan nabi, bukan rasul. Orang Afrika. Bagaimana ini Muhammad Ali tidak tertarik dengan agama Islam? Orang Afrika jadi nama surat dalam kitab sucinya. Sayyidina Luqman. Sayyidina Luqman ini disebutkan hidup di zaman Nabi Daud. Syekh Nawawi Al-Bantini menyatakan di dalam kitab Nuruzzalal, kana yatatalmazu ala alfin nabiyyin. Beliau belajar kepada 1000 orang nabi. Jadi beliau punya guru itu 1000 nabi. Bisa bayangkan gurunya 1000 nabi.
diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tabari menafsirkan kata hikmah di situ adalah al-fikmu wal aqlu wal isabatu fil qawli wal fi'li. Punya akal yang cerdas, pemahaman agama yang dalam, dan ucapan dan perbuatannya selalu tepat sasaran. Itu namanya hikmah. Allah berikan kepada Sayyidina Luqman. Wa kana qadiyan ala bani Israel fi zamani Daud alaihissalam. Dan beliau juga adalah seorang hakim, seorang qadi di zamannya Nabi Daud, menjadi hakim kepada bani Israel. Wa nala al-kathira min al-ulumi wal hikmah min yadi Daud alaihissalam. Beliau banyak juga mengambil ilmu dan hikmah dari Nabi Daud, ceritakan di dalam kitab Tarikh Dimasqah dan juga dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, latar belakang beliau dimerdekakan jadi budak, dimerdekakan dari perbudakan. Jadi tuannya memerintahkan kepada beliau memotong kambing, kemudian diminta, wahai Luqman, nanti kau berikan kepada saya sesuatu yang paling buruk dari kambing. Atau riwayat yang lain, berikan kepada saya sesuatu yang paling baik yang ada di tubuhnya kambing. Maka Sayyidina Luqman ketika menyembelih, setelah disembelih, diberikan hati dan lidah. Tuannya mengatakan, dia mau ajarkan hikmah kepada tuan. Ini yang paling baik dari seluruh tubuhnya kambing. Dia katakan seluruh tubuh makhluk paling baik dua ini, lidah dan hati. Hari berikutnya sang tuan mengatakan, wahai Luqman, sembelih satu ekor kambing. Sekarang sebaliknya, kau bawakan kepada saya sesuatu yang paling buruk yang ada di tubuhnya kambing. Disembelih itu kambing, ternyata dibawa sama hati dan lidah. Kemudian tuannya mengatakan, kemarin kau saya minta yang paling baik, kau kasih hati dan lidah. Sekarang saya minta yang paling buruk, engkau kasih juga hati dan lidah. Ini maksudnya apa? Kemudian Luqman mengatakan, huma atyabu syai'in idza tawba wa akhbathu syai'in idza khabutha. Dua organ itu kalau dia baik, semuanya jadi baik. Tapi dua organ ini kalau dia buruk, semuanya menjadi buruk. Maka ini sang tuan dapat ilmu, akhirnya dia merdekakan Luqman. Beliau pergi ke Baitul Lahm, diangkat menjadi qadi di sana. Allah berikan hikmah kepadanya, bertemu dengan para nabi, beliau belajar, diberikan hikmah. Ada yang bertanya kepada Sayyidina Luqman, engkau menjadi manusia yang mulia, amalan apa yang kau lakukan? Disebutkan dalam kitab Al-Muwatta, kata beliau, tiga hal yang membuat saya Allah angkat derajatnya menjadi orang mulia. Yang pertama, sidqul hadis, yang saya ucapkan tidak pernah bohong, jujur seluruhnya, tidak pernah berbohong selama saya hidup, sidqul hadis. Yang kedua, adaul amanah, saya melaksanakan amanah, baik amanah dari Allah atau amanah yang dititipkan kepada saya dari makhluk, dari manusia. Yang ketiga, tarku ma la ya'nini, saya tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam hidup saya. Tiga amanah ini yang mengangkat derajat saya menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyusun kitab-kitab khusus membahas tentang Sayyidina Luqman, diantaranya Syekh Ahmad bin Hussein punya kitab namanya Luqman wa Hikamuhu, Luqman dan hikmah-hikmahnya. Di dalam hikmah-hikmah beliau, diantaranya beliau pernah mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la yakun dik akiyasmin, wahai anakku. Anaknya di Al-Quran tidak disebutkan nama, hanya disebut anakku, anakku, ya bunayya, ya bunayya. Kenapa tidak disebut nama? Karena yang penting dari cerita Luqman bukan nama anaknya atau nama bapaknya, bukan. Tapi yang penting adalah cara mendidik anak. Karena di situ Luqman mengajarkan cara mendidik anak yang benar.
Imam Baghawi mengatakan nama anaknya An'am. Beliau pernah mengasih nasihat kepada anaknya, ya bunayya la yakun dik akyas minka yunadi bis ashar wa anta naim. Wahai anakku, jangan sampai ayam lebih pintar darimu. Di pagi hari dia sudah bersuara di awal pagi, di akhir malam waktu sahur dia sudah bersuara sedangkan kau tidur. Kalau itu kau lakukan, ayam lebih pintar dengan kau. Nasihat lainnya beliau mengatakan, jalisul ulama wastami'u kalamal hukama fa inna Allah ta'ala yuhyi qalba maita bi nuril hikmah kama yuhyi al-ardha maitata bi ma'il matar. Wahai anakku, duduklah dengan para ulama, dengarkanlah ucapan-ucapan hikmah, karena sesungguhnya Allah ta'ala akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmu, dengan cahaya hikmah, sebagaimana Allah ta'ala tumbuhkan bumi yang mati, yang tandus dengan curahan air hujan. Itu hikam-hikamnya luar biasa, nasihat-nasihatnya luar biasa. Syekh Yaqut Al-Hamawi mengatakan beliau meninggal di kota Baitul Ham dalam kitab Mu'jamul Buldan. Nah, mereka inilah tokoh-tokoh besar Afrika. Jadi orang-orang yang berkulit hitam, jangan minder. Ini Al-Quran menyebutkan namanya. Nabi mengatakan empat orang hebat. Yang membuat seseorang mulia hakikatnya itu bukan lahiriahnya saja, tapi yang di dalamnya, hatinya itu, ketakwaannya itu, kebaikannya itu yang membuat seseorang menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.